Haru baru saja terima SMS daripada rakan baru untuk bertemu. Memang Haru suka bertemu dengan rakan-rakan baru. Tak salahlah kalau kita ingin meluaskan lingkungan rakan taulan kita asalkan kita tahu batasnya. Lagi-lagi dalam zaman yang penuh moden ni. Kerana alat komunikasi boleh jadikan satu punca untuk kita terjumus dalam seks bebas. Kini Haru ingin berkongsi cerita tentang seorang remaja bernama Aidil yang terlalu gairah dengan keseronokan kenalan internet sehingga akan menghancurkan kehidupannya. Dil. Sini, Dil. Sini, dia reply ni, Dil. Eh, kau tak habis-habis je. Sekali lelaki menyamar sebagai perempuan, baru kau tahu. Macam nak merepeklah, Dil. Aku dah biasa dah chat dengan chicks macam gini. Chicks, banyak kau punya chicks. Eh, Dil. Kau tak nak try ke, Dil? Siapa yang chat tu? Dia respon ni, Dil. Belum try, belum tahu, Dil. Okey. Main. Tepi sikit. Gerik sangat tu chatting ni. Bisa dia beribik. Pergi chatting lah, Dil. Tak ada malam lah, Dil. Kau pergi tidur dulu, Dil. Ya, ya. Pergi tidur dulu. Siapa tu kau pergi aku je. Chatting lagi, Dil. Alah, jangan kacau akulah. Aku tengah lain si Baby Blue ni. Baby Blue? Siapa Baby Blue ni? Tak siapa. Tapi, macam gerik je. Nanti kalau kau nak balik, kau jauh aku je lah. Kau pergilah tidur. Pendengar laman seimbang internet sememangnya mengasyikkan. Aidil, remaja 16 tahun, baru saja diperkenalkan kepada keseronokan berchatting. Seorang pemalu, Aidil berasa teruja dengan cara berhubungan dengan orang luar yang tidak pernah beliau ketemui. Inilah wadah bagi beliau mendapat ramai kenalan tanpa perlu bertemu. Keasyikan berchatting menjadi satu ketagihan hinggakan beliau sanggup menggunakan wang simpanannya untuk membeli laptop hanya untuk bersembang. Beliau selalu bersembang hingga larut malam. Ini telah mengganggu kesihatannya kerana kurang tidur. Dil, tunggu sekejap, Dil. Tunggu sekejap. Ya. Ni, Dil, tadi aku nampak lesson tadi asal kau tak tidur, Dil. Kau ni apa cerita? Kau ni kau tak cukup tidur, eh? Alang kau ni biasa je lah. Cuma tak cukup tidur je apa. Kau boleh mati pun. Aku tahu. Kau mesti chatting je pasal kan. Alah, Dil, takkan setakat chatting je. Pergilah jumpa. Jadi, lepas tu kau bolehlah. Mehem ke? Ish, kau ni. Takkan baru kenal. Kau nak buat gitu sih. Hei, itulah kau. Kentallah sangatlah. Kau tahu macam aku. Dah 3-4 perempuan, aku dapat. Lagipun, semua boleh pakai. Kau jangan takutlah. You don't have to commit. You orang tak kisah punya tau. Anyway, Dil. Dengan siapa yang kau chatting ni? Kau dah jumpa ke? For me to know and for you to find out. kau ni. Apa yang aku buat ni? Adil. Adil, tunggu Adil. Adil, bilang aku Adil. Di laman sembang, Adil telah berkenalan dengan Lily, seorang remaja berusia 15 tahun. Baru seminggu berkenalan di ruang sembang, Aidil dan Lily merancang untuk berjumpa. Baby Blue? Very macho? Ya. Dari pertemuan pertama di luar, Aidil sudah berani membawa Lily ke rumahnya ketika tiada orang di rumah. Pada usia muda dan fikiran yang singkat, kedua remaja ini tidak dapat menahan nafsu dan telah melakukan seks di luar nikah. Tidak puas dengan seorang, Aidil semakin berani mencari pasangan lain di ruang siber. Dia juga semakin bijak menggoda wanita-wanita hanya untuk mendapatkan seks. Hello.
Aidil, ada orang cakap kat mak kau bawa balik kawan perempuan eh masa mak tak ada kat rumah. Mana ada mak? Siapa cakap? Jangan tipu. Jangan main-main. Sekolah pun belum habis. Kau masih muda. Kalau jadi apa-apa, siapa nak tanggungjawab? Kawan aja boleh. Jangan macam-macam. Alah, Aidil tahulah mak. Aidil dah besar. Tahulah jaga diri. Aidil yang mengikut jiwa mudanya tidak menghiraukan teguran ibunya. Jika tidak dapat melakukan seks di rumah, dia akan membawa pasangan ke hotel murahan untuk melepaskan nafsu. Pelakuannya yang tidak berbatas ini akhirnya membawa padah. Lily, how are you? Fine. Berilah. Sejak hari itu, I tak dapat jumpa you lagi. I busy. Tak apa. I just want to tell you something. Apa dia? I don't expect this to happen. But I'm pregnant. Jangan ke mana-mana untuk ketahui kesudahan testimoni dan berpeluang memenangi hadiah menarik. Testimoni saya.